Pemirsa, Sunanto terpilih menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah menggantikan Daniel Anzar Simanjuntak yang telah habis masa jabatannya. Sunanto memperoleh suara terbanyak dengan raihan 590 dari 1.196 pemilih. Sunanto terpilih menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar ke-17 Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta malam tadi. Sunanto memperoleh suara terbanyak dengan raihan 590 suara, mengungguli pesaingnya Ahmad Fanani 266 suara, Ahmad Labib 292 suara, Faisal 2 suara, Muhammad Sukron 2 suara, dan Andi Fajar Asti tidak memperoleh suara. Sunanto saat ini menjabat Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2019. Dalam visi misinya, Sunanto menyatakan Muhammadiyah memberikan kebebasan untuk berpolitik, namun dalam kapasitas sebagai individu, bukan institusi. Terima kasih kepada